Halo guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Bian Official. Bagi anda yang sedang cari mobil nih, tepat banget ya di sini di Bursa Mobil WTC Mangga 2. Kita ada kesempatan buat update stok ya. Ini mobil di bawah harga 100 juta, oke? Dan ini istimewa banget ya, yang baru gabung boleh subscribe. Ini dia X-Over 2007. Saya Bian, let's get started. Oke, di depan kita ini ada brand dari Suzuki ya, SX4 X-Over 2007, dan diproduksi masalnya di Indonesia 2008. Cuman ini kemungkinan untuk build up-nya ya, soalnya ini tahun keluar itu 2007 dan ini masih mulus banget seperti yang kita lihat ya. Dari catnya masih mulus, masih kinclong, belum ada LED cat ya, masih jos banget. Ini dari lampu aja masih jernih banget, masih mulus. Ya, ini tampak dari depannya seperti ini. Untuk warnanya ini kuat ke biru ya, biru langit ya. Kalau telur asin dia agak ke silver ya, biru tapi agak silver. Ini birunya lebih kuat. Ya, ini tampak dari belakangnya masih mulus banget. Kacanya juga masih bersih banget ya. Ini dari datang barangnya seperti ini ya, kita cuman dilap-lap aja dan masih mulus. Dari lampunya aja masih jernih banget untuk lampu belakangnya ya. Velg juga masih bersih nih. Ini untuk velg ukuran 204/60 ya, rim 16. Ini lampunya masih mulus banget bro, masih jernih. Biasanya untuk tahun tua itu udah kusam-kusam, kadang ada yang retak pecah-pecah ya, tapi ini belum ada sama sekali. Atau mungkin perawatannya orang sebelum dijual ya, bagus mungkin perawatannya. Nanti kita coba lihat ke dalamnya ya, untuk interior kita bisa liatin sedikit lah. Untuk interior, untuk mesinnya juga kita liatin. Dan ini update stok ya untuk 2007 Bursa Mobil. Kita coba lihat interior. Kuncinya masih biasa ya, lock unlock aja ini. Avanza lah sama ini. Ya, ini untuk interior. Ini gelap ya bro, sorry kameranya nggak ada flashnya. Untuk door trim bagus, masih mulus ya. Dia ada corak kain ya. Untuk handle juga masih mulus, belum ada lecet. Ya, ini kita bisa ngasih lihat sedikit ya, soalnya ini pencahayaannya kurang. Ini untuk joknya masih kain dan ini masih bersih banget nih, masih mulus banget, masih bersih. Perawatan ini bagus nih. Kita coba masuk ke dalam. Belakangnya nggak bisa kita kasih lihat ya, gelap banget. Ini ada kecil ya, console box kecil. Dan ini ada rem tangan,
transmisi ya. Ini udah lecet-lecet ya bro. Wajar bro, ini 2007. Ini untuk kisi AC nya masih bagus. Biasanya udah ada yang rontok ya, 2010 aja kadang kita dapat udah berantakan ya. Kita reparasi ya mahal juga, kadang kita biarin aja. Ini belum ada kamera mundur ya, dia masih biasa sih, di belum ada layar otomatis, belum ada kamera mundur. Kita coba lihat untuk kilometer 134.000 bro, 134.800. wajar ya, ini 2007 biasanya malah lebih ya, bisa 150.000-an. Ini baru 134 kilometer. Ini untuk box sebelah kiri ya, itu isinya biasanya book service sama manual book, cuman ini tahun tua nggak tahu masih ada apa enggak itu. Nanti kita coba lihat mesin apa masih bagus apa enggak ya. Ini untuk belakangnya, tapi kita nggak bisa lihat jelas bro karena nggak ada pencahayaan. Kita pakainya GoPro ya untuk outdoor, tapi kita indoor ya, ini ambil video di indoor, jadi ya begini ya. Kasih kok nanti kalau ada rezeki bisa dibeliin flashnya ya, buat kalian penonton yang suka menonton. Kalau nggak ya nggak apa-apa lah. Ini dari belakangnya, kita coba lihat joknya dari belakangnya. Ini masih mulus banget loh, ini dari pintu belakang aja masih bersih banget. Itu ada satpam kondang ya di GTS 52. Ini untuk ya ini build up kayaknya nih bro, soalnya ini velgnya masih kaleng ya. Untuk ban serep itu velg kaleng biasanya kalau build up ya. Kalau udah produksi Indonesia biasanya velgnya udah bagus, sudah alloy. Tuh di atasnya nih masih bersih banget tuh, masih mulus banget. Biasanya ketekannya itu udah nggak karuan ya, tapi ini masih bagus tuh. Masih rapi, masih bersih. Itu masih bersih banget bro. Ini rekomendasi banget ya untuk yang budgetnya di bawah 100 jutaan ya. Untuk harga saya kasih tahu ya, untuk kali ini, untuk kedepannya kita kasih tahu nggak apa-apa lah. Cuman rezeki ya udah diatur kok ya. Ini untuk X-Over 2007 kita buka harga di 77 juta nego. Bagi yang berminat bisa follow Instagram ya di bawah @bianwianotomotif, atau kontak WhatsApp ya di deskripsi bro, baca deskripsi aja, di situ ada kontak WhatsApp, tanyakan aja untuk yang minat serius. Oke. Ya kita lihat untuk mesinnya ya. Untuk X-Over ya, itu memakai mesin DOHC VVT 4 silinder segaris 16 katup. Seperti ini. Kapasitas 1500 cc, tenaga puncak 100 PS per 6000 RPM ya. Torsi maksimal 133 Nm per 4000 RPM. Untuk versi manual 5 speed. Kalau versi matic 4 speed ya. Penggerak roda depan ya FWD. Ini seperti ini nih. Ini masih, kalau mesin kering ya, jamin kering ya, bagus. Nah, masih mulus banget, masih rapi banget ya. Ini akinya ganti baru kali ini. Nah, belum lama itu akinya bro. Ketahuan kok mobil bagus enggaknya ya. Untuk lengkapnya ya bisa tanyakan aja ya di WhatsApp atau di Instagram, boleh follow aja ya.
berikutnya mungkin kita ada punya Bro Budi ini ya, Ko Budi. Dia ada Santa Fe Hyundai Santa Fe dieselnya. Oke, cukup ya. Terima kasih yang sudah mau menonton ya, untuk harga 77 juta nego. Oke, jelas ya. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe Bian Official, share videonya ke sosial media kalian dan ikuti terus update setiap minggunya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.